Gaung Seminar Bandara Internasional Jawa Barat menyedot perhatian masyarakat Majalengka. Seminar yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Majalengka dipadati pengunjung dari berbagai kalangan masyarakat, akademisi, para kepala OPD, camat, mahasiswa, dan pelajar. Kehadiran BIJ yang akan dipergunakan perjalanan haji pada pertengahan tahun 2018 ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja asli daerah. Dari kapasitas ruangan yang hanya menampung 700 orang, auditorium ini dipadati pengunjung hingga 828 orang. Ya, pasti dipastikan sesuai jadwal ya. Yang BJB ada di Majalengka. BJB salah satu magnet untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh itu sebagaimana tadi juga berkembang dalam diskusi, dengan kemudian kehadiran bandara ini menimbulkan gap yang sangat lebar ya, dengan orang-orang ada di luarnya yang tentu hidup akan apa kan hidup miskin, harus mampu mengungkit kemiskinan. Nah disinilah tentunya peran aktif dari kita semua warga Majalengka, perlu inovasi, kabupaten politik juga mendukung, medianya juga mendukung, kaum profesional juga bergerak juga membangun aktivitas usaha di Majalengka. Kemudian juga kaum cendekiawan juga memberikan pemikiran-pemikiran konsep seperti apa di Majalengka, sehingga Majalengka tumbuh betul-betul bandara kita tumbuh sebagai ikon untuk mampu mempercepat pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dari topik seminar pada saat ini. Majalengka melalui UMAI jadi bisa berdiskusi lah tentang banyak hal, terutama kan tadi banyak mengerucut tentang lapangan kerja ya. Nah, pada dasarnya kita sudah melaksanakan dalam proses rekruting, memprioritaskan warga sekitar, sudah berjalan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.